Guna memaksimalkan kinerja dan mengisi kekosongan jabatan di 18 sekolah dan puskesmas, Bupati Kepahyang Hidayatullah Syahid resmi merotasi dan melantik 12 kepala sekolah dan 6 orang kepala puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Kepahyang. Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan dan melakukan penyegaran terhadap pejabat lama yang mundur dari jabatannya sehingga dilakukan pergantian yang didominasi oleh wajah baru yang promosi memimpin instansinya masing-masing. Dan mereka bukan orang baru, sudah bekerja di bidang kesehatan. Mereka guru-guru semua itu. Kalau pasti guru. Biasanya guru, jadi dia guru. Artinya bisa langsung nyetel, Pak, ya? Langsung bisa nyetel. Kalau bisa langsung kerja. Mereka ada basisnya guru, basisnya tenaga medis. Ada target sendiri, Pak? Ya, apanya pemenuhan lah itu tugas-tugas dia di sana kan. Karena di sana nggak ada, ada apa, guru, ada peserta didik, dia harus memenuhi itu. Bupati menegaskan pasca dilantik 18 pejabat kepala puskesmas dan kepala sekolah ini dituntut langsung bisa nyetel dengan jabatannya dengan menjalankan tugas perbaikan serta bekerja cepat melakukan pembenahan serta perbaikan di seluruh lini untuk menjalankan program kerja. Selain melakukan pembenahan dan kerja cepat, Bupati menginstruksikan agar belasan pejabat yang baru dilantik ini diharapkan langsung bisa berinovasi dengan program nyata demi melayani masyarakat. Berikut daftar guru yang dipromosikan menjadi kepala sekolah. Nico Aurelius, RBTV, melaporkan.